seorang kesatria Terah Rajasa, tujuh sang singa murti, putra Dyah Lemudal, ditabalkan menjadi seorang prabu penguasa jagat di Majapahit atas gelar Wilwatika dengan nama Abhiseka, Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Sendirian. Sebagai seorang prabu yang menginginkan kejayaan Wilwatika, maka saya mengangkat beberapa mantri dan mahamantri. Sebelumnya, saya telah mengangkat beberapa rakyat mantri yang dipimpin oleh Rakryan Patih Ridaha, Paman Lembusora. Mantri Pranaraja adalah Empu Sina. Rakryan Mantri Nayapati, Empu Lungguh. Dan Rakryan Mantri Nusantara, Arya Adhikara atau Arya Ranggalawi, merangkap sebagai Adipati Lituban. Paman Arya Wiraraja, saya angkat sebagai Rakryan Mantri Makapramuka. Dan Rakryan Mantri Satyaguna adalah Empu Bangu. Sekarang, saya akan menunjuk Rakryan Mantri Sang Pancari Wilwatika. Rakryan Patih akan dijabat oleh Empu Nambi. Saya tidak terlalu banyak berjasa, tapi Nambi diangkat sebagai Rakryan Patih di Majapahit adalah benar-benar keputusan yang kurang bijaksana.
Gusti Prabu pasti sudah mempertimbangkannya dengan cermat. Saya cenderung curiga bahwa semua keputusan itu karena kepandaian Nambi menjilat Gusti Wijaya, sehingga tidak sempat Gusti Prabu untuk menimbang-nimbang jasa para sahabatnya yang lain. Saya juga pernah berpikir begitu. Tapi sebagai sahabat, Nambi juga sedikit banyak punya jasa. Ah, apa yang telah dilakukan oleh Nambi? Mungkin tangan saya terlalu sedikit terpeci oleh darah musuh. Tapi tangan Nambi jauh lebih bersih dari itu. Siapa yang meragukan kesetiaan Paman Sora? Kali ini kau benar, Mahapati. Tolong, jangan sebut saya Mahapati. Karena terus terang, yang memberi julukan itu juga Nambi. Supaya Gusti Prabu benci pada saya. Karena mengira saya gila hormat. Yang penting datang lawe, negeri baru kita ini harus kita selamatkan dari penempatan orang yang kurang tepat. Kakanglah orang yang memiliki keberanian untuk bicara kepada Gusti Prabu. Pasti. Pada sidang paripurna nanti, saya akan bicara pada Gusti Prabu tentang kesalahan ini. Apapun yang terjadi, akan saya tanggung demi keselamatan negeri Wirupatikta ini. Segala sesuatu selalu melewati pemikiran dan juga meminta saran kepada orang-orang dekatku, termasuk dia. Hamba hanya menyampaikan semua yang dia ucapkan, Gusti. Mungkin Ranggalawe mengukur segala sesuatu dengan otot, dan menurut penilaian Rakyan Patih, pemikiran Nambi jauh lebih Gusti butuhkan daripada kekuatan ototnya. Tentu. Tidak pantas orang Rakyat berpikiran picik begitu. Barangkali memang sudah begitulah wataknya, Gusti. Terus terang, agak sulit hamba memberikan pendapat, Gusti Prabu. Karena Ranggalawe adalah keponakan hamba. Tapi sebaiknya tidak usah dianggap. Mungkin dia terpengaruh oleh omongan orang lain. Bagaimanapun aku tidak ingin melihat negeri ini sudah dicabik perpecahan. Ketika umurnya belum lagi 40 hari, aku sudah bicara pada Rakyat Patih Nambi. Dia rela melepaskan jabatannya demi keutuhan Wirupatikta. Gusti Prabu, hamba terlambat. Tidak apa-apa. Mestinya dari kemarin kamu sudah harus berada di kota raja. Terus terang, ada kekesalan dalam hati hamba tentang pengangkatan Punami sebagai Rakyat Patih Wirupatikta. Apa alasanmu? Gusti kurang adil dalam memberikan peranan kepada pengikut yang lain. Apa jasa Nambi? Hamba tidak pernah melihat dia berada di depan para prajurit yang gagah berani. Apa pantas pengecut seperti dia jadi patih? Kenapa bukan Paman Sora atau Tepegung yang lain yang lebih berani? Saya tidak pernah meminta jabatan itu, Lawe. Silakan tanya kepada Gusti Prabu. Diam kamu, Nambi. Lidahmu beracun. Mulutmu memabukkan bagi siapa yang mendengar ucapanmu. Kenapa kamu marah kepada saya? Apa dosa saya padamu? Apa kamu merasa rezekimu kurang pas, Lawe? Saya tantang kamu, Nambi. Ayo, kulit siapa yang lebih keras?
harus melawan. Meskipun hamba tahu akan kalah. Jangan Rakyat Pati. Ampun Gusti Prabu. Izinkan hamba untuk menyumbat mulut anak sombong itu selamanya. Sebagai seorang kesatria, tidak pantas ia memamerkan jasa, menghitung pamrih. Gusti Prabu, biar hamba yang meredakan amarah anak itu. Dia hilap, Gusti. Dia pasti sedang hilap. Ada orang yang telah mempengaruhi pikirannya. Sebab hamba yang tahu wataknya, Ragalawe tidak memiliki sifat iri hati, apalagi dengki. Silakan Paman Sora, katakan pada Ragalawe, aku masih bisa mengampuni semua perbuatannya. Kalau dia mau minta maaf. Sebagai pati benar-benar tidak adil. Apakah adil kalau misalnya akibat perbuatanmu ini saya dikucilkan Sang Prabu dan seluruh rakyat di Wilatikta? Apakah adil kalau karena akibat perbuatanmu ini Kakang Wiraraja menjadi berseteru dengan Gusti Prabu? Kita menyangkut keutuhan negeri kita ini. Ternyata lebih sulit untuk menjaga daripada merebut sebuah kekuasaan. Aku bisa mengerti kenapa Ranggalawe kecewa, menganggap aku tidak adil karena menganggap Nambi yang kurang pandai bertempur. Karena ukuran Ranggalawe, seorang yang hebat adalah yang sakti mandraguna. Padahal saya lebih membutuhkan Nambi menggunakan pemikiran-pemikirannya. Karena sebuah negeri yang baru membangun sangat membutuhkan pemikiran.
saya sangat besar. Jadi sebenarnya sangat wajar kalau dia bertingkah seperti itu. Saya berpikir, apa tidak sebaiknya jabatan Mahapati saya ganti. Terus terang, Ranggalawe mampu menerima jabatan itu? Tidak, Gusti. Sabda seorang raja adalah hukum. Oleh karena itu tidak boleh berubah-ubah. Akibatnya, rakyat tidak percaya lagi kepada rajanya. Gusti tidak perlu cemas. Kalau ada apa-apa dengan Ranggalawe, hamba dan Kebo Anabrang yang akan menyelesaikannya. Kenapa paman besar begitu? Kalau semua orang yang merasa berjasa kepada negerinya menuntut imbalan, maka negeri ini akan menjadi kepingan tanah yang dikotak-kotak sebagai milik orang yang mengaku pejuang itu. Tidak akan pernah ada negeri yang bernama Majapahit. Hamba yakin orang seperti itu memang ada, dan orang itu yang mempengaruhi jalan pikiran Ranggalawe. Bagaimana dengan Paman Ranggalawe? Beliau tidak puas dengan pengangkatan Paman Nambi sebagai patih. Beliau sudah kembali ke Tuban. Ada yang mengatakan Paman Ranggalawe menginginkan kedudukan sebagai mapati. Saya kurang yakin itu. Setahu saya, beliau adalah orang yang sangat tulus. Pangkat atau jabatan bisa saja merubah ketulusan menjadi kedengkian. Mungkin beliau tidak menginginkan jabatan itu, tapi beliau tidak rela kalau jabatan tertentu dipegang orang lain yang menurut dia kurang berjasa dalam perjuangan. Itu yang namanya kedengkian. Mungkin. Bagaimana rencana kakang selanjutnya? Mau terus mengabdi di Majapahit atau mau pindah ke Tuban? Terus terang, masih ada dua beban yang mengganggu pikiran saya. Pertama, nasib Mesin. Apakah dia masih hidup atau sudah mati? Karena tubuhnya lenyap begitu saja. Yang kedua, nasib keponakanku, baik Panji Ketawa maupun Ayu Wandira. Sebenarnya ingin sekali saya mencari mereka, tapi saya masih merasa berat meninggalkan negeri Majapahit dalam mudah-mudahan pertentangan antara Gusti Ranggalawe dengan Gusti Nambi tidak bertambah besar. Saya sudah menempatkan Telik Sandi di kota raja. Ampun, Gusti. Ada apa? Kanjeng Gusti Arya Wiraraja sedang menuju kemari, Gusti. Ayahku datang dari Sumenep. Sebaiknya kalian bubar. Mungkin ada berita penting dari Majapahit. Kami mohon maaf, Gusti. Terima kasih, Mararaya. Juga semuanya. Sebaiknya memang tidak usah meladeni sikap Ranggalawe. Tindakannya sudah seperti anak kecil. Sudah hampir 8 bulan dia tidak kunjung minta maaf kepada Sang Prabu, apalagi kepada Kakang.
Saya tidak akan tinggal diam kalau Rangga Labe bertindak melebihi batas. Sebagai patih, saya akan bertindak tegas kalau memang dia berniat merongrong kewibawaan Majapahit. Apa tidak akan menjadi semakin rumit, Kakang Nambi? Perpecahan akan terjadi di antara kita. Apa boleh buat? Negara tidak boleh tinggal diam kalau ada adipatinya yang balilo. Saya yakin Gusti Prabu pun merasa terhina oleh tindakan Rangga Labe yang tidak pernah sowan ke keraton sejak kejadian itu. Paman Kewana Prang bahkan sudah mendesak Sang Prabu untuk menyerang Tuban. Sangat masuk akal. Tapi apakah tidak akan mengganggu ketenteraman negeri yang baru berdiri ini? Kalau sempat terjadi pertikaian dan bahkan perang. Itu hal biasa, hal Yuda. Banyak negeri yang baru bebas dari belenggu jajahan mengalami hal seperti itu. Percayalah, negeri Majapahit malah akan mengalami kejayaan sesudah melalui ujian pahit seperti sekarang ini. Ini yang selalu saya cemaskan. Mungkin karena saya terlalu mencintai Majapahit, terlalu mencintai Gusti Kertarajasa Jayawardhana. Kupingku budek mendengar berita-berita tentang kamu, Lawe. Kenapa sampai sekarang kamu tidak mau minta maaf pada Gusti Prabu? Ampun, Ayanda. Hamba anggap tidak perlu melakukan itu. Apapun yang hamba lakukan, kewajiban hamba sebagai pejuang Majapahit untuk saling mengingatkan. Waktu yang tidak tepat menyebabkan kewajiban yang kau anggap suci itu menjadi kurang ajar. Menjadi terkesan bahwa kau seorang kesatria yang tidak tahu tata krama. Barangkali sebelum Gusti Prabu ditabalkan menjadi raja, saranmu itu baik dan benar. Tapi beliau sekarang sudah menjadi raja, Lawe. Tindakanmu yang ugal-ugalan di depan seorang raja, jelas itu tidak sopan. Hamba siap menerima segala akibatnya, Ayahanda. Kamu mau memberontak? Hamba mempertahankan kebenaran yang hamba yakini. Ajaran itu yang hamba dapat dari Ayahanda maupun dari Paman Musora sejak hamba masih kecil. Sebagai orang tua, aku hanya bisa memberimu nasihat untuk tidak berbuat sesuatu yang akan membahayakan dirimu sendiri. Tak ada seorang pun di Majapahit yang membelamu. Termasuk Adisora. Pasti mereka akan memihak Sang Prabu. Hamba sudah siap, Ayanda. Hamba mohon Ayanda pun tidak usah membela hamba. Karena persoalan ini persoalan hamba pribadi dengan Ambi. Jangan terlalu dipikirkan, Nyimas. Aku sangat tahu apa yang harus kulakukan. Apa tidak lebih baik Kanda Adipati memohon ampun kepada Baginda Prabu? Dan kalau perlu, meminta maaf kepada Kakang Nambi. Benar, Kanda. Apa enaknya hidup dalam ketegangan yang seolah-olah tidak punya akhir? Mungkin ada baiknya Kanda sowan ke keraton, sekaligus membawa upeti persembahan. Untuk sikapku yang kurang sopan, mungkin aku bisa minta maaf kepada Gusti Prabu. Tapi tentang sikapku terhadap pengangkatan Punambi, tidak akan. Apalagi harus minta maaf padanya. Aku sangat yakin sikapku berdiri di atas kebenaran. Kalau kamu sudah besar, kamu harus memiliki sikap seperti ayahmu, Kuda Anjam Kiani. Seorang kesatria harus teguh pada pendiriannya.
Seorang kesatria harus berani meluruskan ketidakbenaran, walaupun yang melakukan adalah rajamu sendiri. Kau harus meneruskan perjuangan ayahmu. Ya Dewa, bimbinglah kaki hamba untuk bisa bertemu dengan istri dan kedua keponakan hamba. Hamba benar-benar bersalah karena telah menelantarkan mereka. Ampuni hamba, Gusti. Sebagai rakyat mantri Nusantara dan Adipati Tuban. Apa begitu sampai seorang raja? Itulah yang tidak saya mengerti. Gusti Prabu menganggap sikap Kakang Lawe yang selama ini tidak pernah lagi mau menghadap sebagai pemberontak. Bukankah Gusti Prabu sendiri yang membuat aturan bahwa penghadapan seorang Adipati cukup setahun sekali? Kecuali ada undangan khusus. Mungkin sebagai rakyat mantri Nusantara. Itu pun ada aturannya. Siapapun akan menghadap kalau ada surat panggilan dari Rakrian Kaduruhan, karena beliaulah yang menjadi penghubung antara Prabu dan bawahannya. Tapi... Sudahlah. Kalau memang mereka sudah berniat untuk menyingkirkan aku, apapun yang kulakukan tidak akan pernah ada benarnya. Terserah. Apapun yang dilakukan Gusti Prabu, saya siap menerimanya. Bagaimana Tropati Nami mengirimkan pasukannya kemari? Saya lihat Kebuan Amprang sedang sibuk mempersiapkan pasukannya. Saya seorang kesatria. Pantang membiarkan orang menyerang tanpa memberikan perlawanan. Aku sudah siap menghadapi hal yang pahit sekalipun. Saya senang mendengar jawabanmu, Kamandano. Kamu berani meyakini sesuatu yang kamu anggap benar, dan dengan tegas membela keyakinanmu. Begitulah sebenarnya sikap seorang kesatria. Maaf, Gusti. Hamba tidak bisa menyertai, Gusti. Saya bangga dengan ketegaran sikapmu. Kamu tidak usah mencemaskan aku, karena semua yang kulakukan, maupun apa yang terjadi, adalah suratan Dewata Agung. Semoga Dewata selalu melindungi keselamatan Gusti. Terima kasih, Kamandano.
ternyata sudah tua kok masih nasir juga. Kamu yang ini kemana saja? Seluruh hutan di kawasan ini saya sudah ubek-ubek, Nini Cerewet. Yang saya khawatir, Nini Mesin benar-benar sudah tewas. Jangan bicara seperti itu, sombong. Lelaki kok mudah menyerah. Mulai besok, saya yang cari Nini Mesin. Dan kamu yang jaga Iwan Dira dan Panji Ketawa. Jangan, Nini. Jangan. Kamu kan tahu saya tidak bisa bikin bubur, tidak bisa menyuapi anak kecil. Nanti kalau Iwan Dira mencet-mencet, bagaimana? Makanya, jangan suka nyepelekan kaum wanita. Banyak hal, hanya kaum kami saja yang bisa melakukannya, Jongkong. Panji. Iya, Kek. Bawa kantong kakek kemari. Kikuk, 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 kikuk. Ini, Kek. Ini madu pesananmu, Nini. Baru di dalam. Saya sedang repot membuat tepung beras. Iya. Menyaksikan penampilan Raja Majapahit, Tampong? Tidak. Mestinya kamu menyaksikan. Itu kan peristiwa penting. Tidak setahun sekali ada peristiwa semacam itu. Apalagi, Majapahit kan negeri baru. Katanya sebagai pengganti Singosari yang runtuh karena serangan orang Daha. Nini. Kalau saya ke Majapahit, nanti kamu marah-marah. Hei, sampai opong. Bukannya cari Nini Mesin, malah nonton penampilan raja. Kamu memang... Hei, jangan pakai sebutan yang satu itu. Saya bisa marah. Sungguh, saya bisa marah, Nini. Kalau marah, mau apa? Saya pergi. Silahkan. Kamu memang punya bakat. Tidak melihat orang lain repot sendirian. Saya paling sakit hati kalau dibilang blok nih. Dulu kakak seperguruan saya terpaksa saya bunuh karena setiap hari mengata-ngatai saya kotor. Oh, jadi kamu ancam saya? Kamu membunuh saya? Iya, bagus. Jadi semakin jelas niatmu. Ya, tidak begitu, Tony. Cuma itu loh. Moya jangan ke saya. Saya minta maaf. Terus terang, tujuan hamba kesana sebenarnya untuk menasihati Kakang Lawe. Bagaimanapun Majapahit yang damai akan lebih perkasa daripada kalau terjadi perpecahan. Untuk itu, hamba mohon maaf karena telah bertindak lancang. Itu semua karena ketulusan hamba. Bagaimanapun juga, Rangga Lawe dan Kakang Nambi adalah sama-sama pejuang Majapahit. Tindakanmu sangat benar, Halayuda. Saya berterima kasih untuk itu. Hanya sayang, hamba menghadapi batu karang. Rangga Lawe benar-benar keras kepala. Dia bahkan sedang menyusun kekuatan untuk berontak melawan Gusti. Itu maunya. Maafkan kegagalan hamba, Gusti. Kamu tidak salah, Halayuda. Rangga Lawe sudah mencampakkan kesabaranku. Thank you.
sehingga kamu jauh lebih siap menghadapi apa yang bakal terjadi. Saya tidak menangisi nasibmu, Kakang. Saya sedang menyesali akhir dari pengabdian Kakang. Apa perlu? Kenapa nasib Kakang harus berakhir sebagai pemberontak? Padahal selama hidup Kakang adalah pembela Gusti Prabu. Karena Sang Prabu juga manusia, Martaraga, yang lebih senang mendengar pujian daripada nasihat. Saya ingin menjadi kebanggaan anak kita, Kudanjan Piane, gugur sebagai pemberontak yang memiliki keharuman seperti bunga dalam mimpimu. Siapkan air kembang dalam jembangan buat mandiku. Aku ingin gugur sebagai kesatria suci. Sebagai kesatria sejati, tidak ada yang perlu ditakuti, meskipun kekuatan musuh berlipat 100 kali. Semua pasukan sudah kami siapkan di alun-alun, Gusti. Arahkan menuju sungai Tambak Beras. Dalam keadaan terjepit, sungai itu bisa kita gunakan sebagai benteng. Kita menyeberang? Iya, tapi siapkan pasukan panah di seberang barat. Mereka akan melindungi pasukan kita kalau terpaksa harus mundur menyeberangi sungai. Kita juga bisa gunakan pasukan panah itu untuk menghantam Majapahit yang memang sengaja kita pancing mengejar pasukan kita. Thank you.
itu kata aku. Lindungilah suami hamba dari perbuatan pengecut. Tetapkanlah dharmanya sebagai ksatria sejati. Ampun Gusti, mereka sudah memasuki karang pandan Gusti. Siapa yang memimpin? Biarlah Gusti Pati sendiri. Tapi kebuan abang dan Gusti Lemusola mengawal Gusti Pati. Tidak seorang pun boleh mendekati anak berang dan Ami, karena mereka musuh pribadiku. Hanya aku yang berhak mencabut nyawa kedua orang itu. Saling bahu-membahu melawan Kediri dan bawa tentara kita Inagari. Iya. Sebenarnya, siapa yang patut disalahkan, Kakak? Hawa nafsu. Dia selalu mempengaruhi hati manusia untuk merasa benar sendiri. Dia akan menutupi semua celah kejujuran dari pikiran manusia. Ada yang mengatakan, kalau Gusti Ranggalawe tiba-tiba berubah setelah dia Halayuda bertandang ke kediamannya. Sementara banyak pejabat yang bergunjing, bahwa dia Halayuda kecewa karena tidak mendapat jabatan. Saya juga dengar sendiri seperti itu. Tapi apa mungkin Gusti Ranggalawe bisa begitu mudah terpengaruh? Jadi, sebenarnya apa yang menyebabkan Gusti Ranggalawe nekat memberontak, Kakang? Bisa jadi Gusti Ranggalawe merasa malu karena telah melakukan perbuatan tercela. Dengan berlaku kurang sopan di hadapan Gusti Prabu dan para pembesar kerajaan yang lain. Karena itulah beliau jadi nekat untuk meneruskan perbuatannya. Kenapa harus memberontak, Kakang? Kalau memang dia menyesal, mestinya kan bisa diselesaikan dengan minta maaf. Itu yang sudah kita bicarakan tadi. Hawa nafsu menguasai pikiran Gusti Ranggalawe dengan menebalkan harga diri. Seolah-olah minta maaf adalah perbuatan yang hina. Beliau kecewa. Kakang tidak berada di pihaknya. Gusti Ranggalawe adalah seorang ksatria yang sejati. Beliau sangat menghargai sikap orang lain. Bahkan tetap menghormati saya, meski misalnya saya berdiri sebagai musuhnya. Kita serang mereka begitu sampai di seberang sungai. Boleh saya bicara dulu kepada Ranggalawe, Anabram? Apa perlu, Kakang? Jelas dia membangkang kepada Sang Prabu. Ini usaha terakhir menyadarkan dia. Bagaimanapun, Ranggalawe pernah berjasa kepada Sang Prabu. Bagaimana, Adipati? Kakang Lemusola mau mencoba menyadarkan Ranggalawe sekali lagi. Silakan, Paman. Saya pribadi tidak pernah menghendaki perang. Ranggalawe yang memulai semua ini. Terima kasih, Rakyat Pati. Seorang lucu baik sih.
aku sengaja minta waktu kepada Patih Nambi. Aku ingin bicara dengan kamu. Karena ini menyangkut begitu banyak nyawa orang. Silakan bicara, Paman. Saya hanya membeli. Kami tidak mau mati konyol hanya berdiam diri. Sementara tentara Majapahit ingin menghancurkan kabupaten saya. Jangan diputar balik. Kami melakukan ini karena kamu mempersiapkan pasukan untuk berontak. Paman cukup kenal siapa Ranggalawe. Pantang mulut ini bicara bohong. Asal Paman tahu bahwa saya menaruh lebih dari 100 telik sandi di Majapahit. Mereka melaporkan bahwa Gusti Prabu mengirimkan tentara untuk menumpas kami. Aneh. Ada yang melaporkan kepada Gusti Prabu bahwa kamu tetap tidak berniat minta maaf dan mempersiapkan makar. Tapi benar kan bahwa kamu tidak berniat untuk meminta maaf atas perbuatanmu tempo hari? Benar, Paman. Daripada putih mata, lebih baik putih tulang. Supaya tidak banyak jatuh korban saat Tatang Nambi atau Kebuah Nabra. Jangan remehkan Kebuah Nabra, Ngawe. Dia senopati yang sakti Madraguna. Biar bagaimanapun dia pernah dipercaya Gusti Prabu Kertanegara memimpin pasukan Singosari melawan Nusantara. Dia senopati yang menaklukkan Dharma Seraya dan Suara Bumi. Semua musuh saya anggap kuat, Paman.
menyiksa seseorang yang paling berjasa dalam berdirinya Majapahit, anak-anak. Iya! Selama ini saya hanya menunggu berita duka itu.